menyiapkan pertandingan. Salah satunya melalui kegiatan Jambore Nasional. Kegiatan pertandingan ini merupakan pertemuan pramuka penggalang se-Indonesia yang pada kesempatan tahun ini akan dilaksanakan Jambore Nasional 11 pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2022. Bertempat di Bukerta Bidadari Cibubur, Jakarta Timur dan diikuti oleh kurang lebih 11.500 pramuka penggalang se-Indonesia. Pada kegiatan ini, wajib warga Purbalingga mengirimkan 16 anggota pramuka penggalang dari 13 pangkalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan komposisi 8 anggota pramuka dan 8 anggota putri serta didampingi oleh 4 orang pembina pendamping yang merupakan pengurus warga Purbalingga. Hari ini saya bersama-sama dengan Pak Wakil, Pak Ketua DPRD dan rekan-rekan Forkopimda ini melakukan kegiatan pelepasan kontingen ya Jambore Nasional ke-11 dari Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga. Ada 16 pramuka penggalang yang akan menjadi perwakilan Kuarcap Gerakan Pramuka dari Kabupaten Purbalingga, yang mana 16 orang ini terbagi menjadi dua regu, regu Raja Wali dan juga regu Matahari. Tentunya saya berharap seluruh para delegasi ini nantinya bisa mewakili, mengharumkan nama Kabupaten Purbalingga, menjaga citra positif Kabupaten Purbalingga, dan tentunya mampu memberikan penampilan yang terbaik nantinya di ajang Jambore ke-11 tingkat nasional. Dan tentunya karena mereka-mereka ini adalah orang-orang pilihan ya, yang telah melakukan rangkaian seleksi sampai dengan tahap ini, dan tentunya harapannya peluang ajang ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena mereka adalah pramuka-pramuka pilihan yang tentunya tidak semua merasakan nanti apa yang akan mereka rasakan di Jakarta. Oleh karenanya momentum ini harapannya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengalaman, untuk menambah ilmu, dan tentunya untuk menambah teman nantinya, karena semua anggota gerakan pramuka akan berkumpul di ajang Jambore Nasional. Jadi ini dan tentunya selamat ini untuk Warcap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga yang menjadi koordinator ya, membawahi 17 Warcap Gerakan Pramuka yang ada di Jawa Tengah, nanti akan memberikan penampilan dalam ajang pentas seni mewakili Provinsi Jawa Tengah di ajang Jambore Nasional. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa mengharumkan nama Kabupaten Purbalingga.